Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Sylvia Mega Vania. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya menukarkan kode voucher Unipin Mobile Legends di Indomaret. Nah, di video kali ini aku bakal share cara buat memasukkan dan menukarkan kode voucher Unipin yang udah kita beli di Indomaret. Jadi, di Yamon Mobile Legends ya teman-teman. Tadi aku udah beli vouchernya yang 10.000 aja dan ini struknya. Nah, sekarang kita coba tukarkan aja kode voucher yang ada di struk ini ya teman-teman. Ini akun Mobile Legendsku yang mau diisi diamondnya. Catat aja nomor ID sama nomor server dari akun yang mau di top up ya teman-teman. Nah, setelah itu kita keluar dari gamenya. Ini diamond awalnya 15 ya teman-teman. Terus kita masuk ke browser handphone kita. Terus kita masuk ke situsnya unipin.com. Terus di sini kita pilih Mobile Legends Bank Bank pastinya. Nah, di bagian produk lain kalian tap di bagian pembelian dengan Unipin voucher. Terus kalian masukkan ID sama nomor server dari akun kalian, akun Mobile Legends kalian ya. Di sini aku udah isi nomor ID sama servernya yang tadi ya teman-teman. Jadi di sini kita coba cek dulu 33 diamond ini berapa harganya. Pokoknya tadi aku beli yang 10.000. Nah, berarti yang 33 diamond itu harganya 10.000 ya teman-teman. Jadi kita pilih yang 33 diamond aja. Terus kita tap di bagian Unipin voucher ID. Nama penggunanya kalian bisa cek lagi aja, takutnya salah. Terus di bagian serial sama pinnya kalian bisa isi sesuai sama yang tertera di struk ya teman-teman. Pinnya juga isi. Kalau udah, tap konfirmasi. Oke, udah ya teman-teman. Ini udah berhasil di redeem kodenya. Sekarang kita tinggal buka game Mobile Legends-nya. Tadi diamond awalnya 15 ya teman-teman. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, tadi diamond awalnya 15, sekarang udah jadi 48 ya teman-teman. Berarti aku udah berhasil top up diamond Mobile Legends dengan menggunakan Unipin voucher di Indomaret. Nah, jadi gitu ya teman-teman, gimana caranya menukarkan kode voucher Unipin Mobile Legends di Indomaret. Segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Sylvia Megavania. Bye!